my channel, long time no see. But in this time, I would like to say hi mom, welcome to my channel. Karena di video kali ini, aku bakal review Asruli Baby Pillow, yaitu bantal kesehatan bayi dari opsi mom sebagai opsi for mom and baby. Ini dia untuk bantalnya. Jadi Asruli Baby Pillow ini adalah bantal kesehatan bayi sebagai alat terapis yang berfungsi untuk mencegah atau memperbaiki kepala bayi yang terlanjur peyang atau flathead syndrome. Yang mana flathead syndrome ini bisa dibagi dua, yaitu plagiocephali atau bentuk kepala datar di sebelah salah satu sisi saja, baik itu kanan ataupun kiri. Yang kedua yaitu prosopagnosia atau brachycephalia, yaitu bentuk kepala datar di bagian belakang. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan kepala bayi ini bisa peyang? Pertama yaitu kebiasaan tidur telentang terlalu lama. Kemudian yang kedua yaitu ketegangan otot leher yang terlalu kaku, di mana hal ini dapat terjadi karena saat otot bayi tersebut tegang, maka salah satu sisi kepala bayi akan sering mendapatkan tekanan dibandingkan dengan sisi lainnya. Ini aku baca dari alodokter.com. Gitu. Kalau misalnya aku kurang informasi atau informasi yang sedikit miss, bisa langsung saya dikritik di kolom komentar, karena aku juga sedang belajar juga. Kemudian bagaimana cara mengatasi kepala bayi peyang? Pertama, bisa mengubah posisi tidur bayi secara berkala. Jadi kan kalau misalnya bayi itu enters gitu ya, entah di sisi kanan atau kiri, misalnya ada jendela atau ada mainan atau ada pohon, mereka cenderung untuk mengarah ke salah satu titik itu. Nah, itu untuk moms bisa mengubahnya secara berkala agar mereka tidak cenderung fokus ke salah satu titik saja dan menyebabkan kepala bayi peyang itu. Dan dua, menggendong bayi dengan berbagai posisi. Kemudian juga bisa mengubah posisi tidur atau tempat tidur bayi. Dan yang keempat yaitu bisa dengan Asruli Baby Pillow. Oke, jadi Asruli Baby Pillow ini terbuat dari 100% organik, yaitu kulit kacang hijau yang telah diproses atau diolah sedemikian rupa sehingga cocok bagi kepala bayi yang lunak. Selain itu, kulit kacang hijau juga memiliki fungsi untuk memijat kepala bayi secara alami sehingga dapat memperlancar peredaran darah yang juga bisa bermanfaat untuk pertumbuhan rambut dan juga pembentukan tengkorak bayi atau tulang kepala bayi. Kemudian, opsi mom juga melalui Asruli menyediakan berbagai warna untuk bantalnya. Di sini ada 6 warna bunda, yaitu yang pertama ada abu-abu, merah, biru, ada pink, ungu, dan terakhir ada juga hijau. Di sini juga sudah terlihat ya, bisa dibaca dengan jelas untuk usia 0-9 bulan dengan kulit kacang hijau berkualitas yang dijamin 100% original. Untuk harganya sendiri per box ini adalah Rp135.000. Kemudian bagian belakang packaging atau covernya, di sini ada mulai petunjuk penggunaan Asruli Baby Pillow, ada juga ilustrasinya moms, kemudian juga ada petunjuk perawatan sampai dengan manfaat penggunaan. Oke, selanjutnya langsung aja kita mulai unboxing. Kita buka dari samping. Karena ini dia, aku pilih yang warna pink karena menurut aku ini lucu. Dan di bagian dalamnya juga ada informasi. Betul, ini kenapa agak sedikit berantakan karena tadi sempat kebuka aku ya. Sorry moms. Di sini juga ada, tada, ini dia kayak jam gitu ya. Terus juga ada kaos kaki bayi, lucu banget kayak gambar papi gitu. Aku taruh dulu di sini. Ada juga ini barcode, dan terakhir ada juga informasi lain yaitu terkait bahan yang terkandung dalam Asruli ini. Di sini untuk bahan bagian dalam bantal itu terbuat dari kain flanel, sedangkan untuk dari luarnya terbuat dari kain katun. Kemudian isi bantal ini ada kulit kacang hijau seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian untuk ukurannya 35 x 24 x 3 cm, dan yang terakhir yaitu untuk beratnya 300 gram. Langsung aja mari kita unboxing. Oh ya, ini belakangnya sama kayak covernya, yaitu petunjuk penggunaan Asruli sampai dengan manfaat penggunaan gitu. Aku buka dulu mas. Tada, ini dia untuk bantalnya. Ini ya, bisa terlihat terdengar bunyi dari kulit kacang hijaunya. Ini untuk kainnya, ini jujur ini halus moms. Kemudian aku coba buka untuk bagian dalamnya. Oh, tada, ini dia untuk kain panennya. Dan ini juga lucu banget untuk gambar ilustrasinya, jadi kayak kartun-kartun gitu ya. Dan untuk selanjutnya aku akan jelasin terkait dengan bagaimana penggunaan dari Asruli Baby Pillow ini.
Mungkin banyak moms di luar sana yang jauh lebih paham dari aku, dan tentunya aja aku menyadari, tapi aku akan mencoba untuk menjelaskan sebisa aku sesuai dengan petunjuk dari Asruli Baby Pillow ini. Oke, jadi mari kita simak. Pertama, ratakan bantal sesuai pada gambar ilustrasi berikut. Kemudian kedua, tekan dan letakkan kepalan tangan dengan posisi menghadap ke atas pada bagian tengah bantal. Ketiga, letakkan kepalan bayi dan rangsang bayi agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan pijatan alami. Oke, jadi sekian dulu review dari aku terkait Asruli Baby Pillow ini. Buat moms yang pengen beli, untuk link toko sudah aku taruh di kolom deskripsi YouTube aku. I hope you like this, dan aku mohon maaf apabila masih banyak informasi yang kurang terkait dengan review aku di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for all. Have nice day. Bye-bye.